jadi rosak. Jadi rosak. Sebab apa? Kita tengok, adik tengok gelas kan. Gelas tu kalau air penuh apa semua, udara atas tu tak ada lah, maknanya kuranglah atas tu. Sama dengan otak kita ni adik, duk fikir siapa penyanyi, siapa filem Hindustan hak terbaru. Jadi otak kita berkarat, nak masuk benda-benda molek hak yang mak ibadat tu, saya cakap lah. Ha, nak hafal sistem pembiakan fotosintesis, banyak masalah. Y sama dengan MS campur C, M tu keturunan, garis seluruh persamaan, tak ingat lah. Y sama DYDX, and then if you differentiate, you know, DYDX pembezaan, DYDX dapat apa, tak ingat. Ah. Ya, otak kita berkarat. Okey, masih tinggal 2 minit setengah, okey. Okey. Eh, hadis Nabi ya. Eh, nanti. Semua berdiri sebentar. Berdiri semua. Berdiri semua. Saya nak tengok siapa yang duduk paling lambat, saya nak hukum, tarik ke depan, kita beri hukuman. Saya suruh duduk, you duduk cepat. Siapa yang lambat, saya nampak kepala gonjong apa semua, aku suruh panggil depan. 1, 2, mula. Siapa kata duduk? Siapa kata duduk? Aku baru bilang, jaga siapa duduk. Tinggi balik. Orang kata, tak kata lagi. Aku dah kata pun duduk. Okey. 1, 2, mula. Melompat. Melompat. Siapa yang tak lompat, jaga kau. 1, 2, mula. Melompat. Eh, mu lompat berapa kali? Sekali je. Nak tunjuk daripada nopak. Okey. Sekarang saya kata 1, 2, 3, you duduk eh. 1, 2. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Duduk! Haa, hak tu lambat. Hak tu lambat. Hei! Mu main sini! Mu ingat aku dah nampak mu? Main sini! Okey, satu tepukan untuk pelajar kita yang berani ni. Satu tepukan. Hei, pandai bilang tak? Satu tepukan je. Tepukan yang banyak tu untuk aku. Satu je semula. 1, 2 mula. Macam tak lembu cair. Eh, kena pergi tandas. Nak pergi tandas ke? Eh, pergi tandas dulu. Mu ni, jangan menghalang orang nak pergi tandas. Kesian dia, muka merah orang tiga. Oh, perah orang tak? Nak naik gambar saya, ambil eh. Bukan. Eh, dengar ni. Bukan apa. Saya sebenarnya ambil dari belakang pun lawa juga. Kalau kita kacak, daripada sudut mana pun kita kacak. Tapi kalau anda semua muka serabuk, semua memang tak kacak punya. Letaklah make up warna pun menakutkan je. Tulis. Kau ada nota, aku dah beritahu cikgu suruh ada nota. Tulis sekarang ni. Ciri-ciri kita nak jadi pelajar yang hebat, pelajar yang gemilang dan sebagainya. Pertama sekali, Allah, kau tak ada nota macam mana ni kadir. Kenalah bawa, saya datang jauh-jauh sesesah ni. Okey, lepas tulis nota ni, lepas tu balik buat pakai komputer, tampar dekat bilik. Amalkan. Itu cara dengar ceramah. Banyak negara kita, di negara kita masalahnya, suka dengar ceramah tapi tak catatan. Bila tak dengar catatan, tak ingat. Lepas tu lupa, tak beramal. Lepas tu kata penceramah tak berkesan. Mari saja je ceramah. Itu masalah dia. Semua atas penceramah macam mana? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oh, takkan rubah nasib seorang tu. Kalau orang tu sendiri tak mengubah nasib diri dia. Okey, nampaknya begitu beremosi. Okey, tulis yang pertama sekali. Bermatlamat dalam hidup. Cepat ya, jangan lambat-lambat, nanti pukul 10 baru habis. Bermatlamat dalam hidup. Okey, macam sekarang ni adik nak periksa. Siapa SPM angkat tangan? Angkat tangan. SPM. Okey, itu dia 2.5 ya. Ha. SPM bagus. Saya harap you dapat 20A1. You dapat 20A1. Lah tewaskan Amalina yang nyanyi danduk tu. Ya. Yeah? Okey. Eh dengar adik. Pertama sekali bermatlamat dalam hidup. Adik kena ada matlamat lah. Saya dulu tunggu 4 tahun lepas peperiksaan UPSR ataupun penilaian. Masa tu dah jam 5 tau, cikgu-cikgu tahulah. Saya tunggu 4 tahun adik-adik. Peperiksaan saya tak bagus, tak sekolah rendah. Saya pergi sekolah menengah. Sekolah menengah saya Tengku Bariah. Saya tunggu 4 tahun, belajar demi belajar. Akhirnya dapatlah pelajar terbaik sekolah menengah Tengku Bariah 1978. Lepas tu pergi ke sekolah menengah Sains Terengganu. Lepas tu pergi Sains Kelantan. Lepas tu pergi Sains Pahang. Lepas tu pergi ke Amerika Syarikat. Okey? Ha. Nampak tak?
Kita berusaha bersungguh-sungguh, akhirnya orang beri kita tempat percuma, makan percuma 6 tahun di Amerika Syarikat. Duduk saja je, tugas saya belajar je. Mu kalau nak datuk mana pun, mu pergi kat Amerika tu, mu pergi belanja setahun, banyak mana mu belanja. Tak agak. Ini percuma. Duduk relax je, belajar je, pergi shopping dan sebagainya. Nampak? Ha, kan sedap tu. Tak apalah, tak US pun pergi Mesir. Ya, mana-manalah. Pergi tengok negara orang, adik-adik. Adik pergi Kuala Lumpur pun dah nampak benda baru.